tutorial cara scan dokumen hanya dengan menggunakan aplikasi bawaan Google, yaitu aplikasi file ya. Kalau misalnya kalian punya sertifikat, punya KK, atau mungkin surat-surat yang penting, bisa di scan hanya dengan menggunakan HP teman-teman ya. Caranya mudah, simple, dan efisien. Oke, caranya let's go. Aplikasinya kayak gini ya, aplikasi Files namanya. Ini aplikasinya udah bawaan dari HP, tapi kalau kalian nggak ada nanti bisa download di Play Store ya. Nah, ini penggunaannya cuma kita klik aja menu pindai di pojok kanan bawah ini ya. Nah, kayak gini. Nanti tinggal kita pakai yang manual boleh, yang otomatis juga boleh ya. Kalau pengen enak ya ambil otomatis. Jadi kita nggak usah pencet klik gitu, nggak usah. Kita cuma memposisikan nih. Misalnya saya punya dokumen apa ya, sertifikat ya. Ya udah kita giniin aja, dipasin aja. Nah, dia otomatis langsung mengambil gambar secara otomatis teman-teman ya. Nah, di sini hasilnya bagus banget ya teman-teman menurut saya. Nanti bisa kalian edit-edit di sini. Misalnya mau dikasih filter nih, warnanya apa misalnya ya? Mau dibikin hitam putih, mau dibikin yang warna ya kan, bisa semuanya ya teman-teman ya. Nah, kemudian nanti kalian bisa atur juga mau dibersihkan. Misalnya ada sesuatu noda-noda yang atau bekas jari dan lainnya bisa diterapkan di sini ya. Nah, itulah pokoknya nanti bisa di crop juga posisinya oke apa enggak ya. Nanti diatur-atur sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nanti kalau udah selesai klik menu selesai di sini. Nah, seperti ini ya hasilnya di menu scanned atau scanner. Nah, ini filenya udah file PDF, jadi nanti teman-teman kalau misalnya kalian menggunakan secara online, misalnya mau di submit ke ke situs atau apa, nanti kalian udah otomatis dia sudah formatnya PDF, jadi nggak usah di kompres-kompres lagi ya. Jadi formatnya bukan format gambar ya, formatnya format PDF hasil scanan ya, kayak gitu ya teman-teman. Nanti silahkan kalian coba, semoga berguna bermanfaat. Terima kasih teman-teman, mantap.